Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ahmad Dhani minta Fadli John hingga Rocky Gerung jadi saksi nikah Al Ghazali dengan Alicia Dobis. Entah serius atau sekedar guyon, yang jelas Ahmad Dhani memang meminta Fadli John, Fahri Hamzah dan Rocky Gerung menjadi saksi nikah Al Ghazali dan Alicia. Momen permintaan ini terungkap dari video vlog Ahmad Dhani di kanal Legend. Seperti diketahui, Ahmad Dhani Al Ghazali menjalani hubungan asmara dengan Alicia. Keduanya telah menjalin asmara selama kurang lebih 4 tahunan dan sempat putus nyambung. Tak hanya pernah putus, bahkan Al dan kekasihnya ini pernah kepergok bertengkar di tepi jalan dan videonya sempat viral di media sosial. Meski sempat mengakhiri hubungan, nyatanya Al memilih Alicia sebagai calon pendamping hidupnya. Hal ini juga diamini oleh sang ayah, Ahmad Dhani, yang meminta Fadli John sebagai saksi pernikahan anak sulungnya itu. Ahmad Dhani juga meminta Fahri Hamzah serta Rocky Gerung untuk menjadi saksi nikah Al Ghazali dengan Alicia. Ahmad Dhani juga menanyakan pengalaman Rocky Gerung menjadi saksi nikah. Rocky Gerung mengaku belum pernah menjadi saksi nikah, lalu kapan pernikahan akan digelar. Al Ghazali sendiri pernah mengungkap jika ia akan menikah di usianya 25 tahun. Tahun ini ia baru berusia 23 pada 1 September 2020 nanti. Itu artinya 2 tahun lalu, sekitar tahun 2022 ia akan menikah. Menanggapi target yang diungkapkan sang kekasih, Alicia memiliki pendapat sendiri. Tentang pernikahan, Alicia mengaku tak memiliki target apapun, namun dirinya lebih menekankan soal kesiapan mental untuk menikah. Meski telah bersama selama 4 tahun, beberapa kali hubungan Al dan Alicia pernah diterpa isu perpisahan. Hal itu dikonfirmasi oleh kakak dari El Rumi dan Dul Jailani ini beberapa waktu lalu. Al mengaku ia sudah tak lagi bersama dengan gadis keturunan Perancis itu. Namun kini Al Ghazali dan Alicia pun kembali menjalin asmara. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube KH Entertainment, Al mengaku ia sudah terlanjur nyaman dengan Alicia, apalagi Al dan Alicia sudah 4 tahun lamanya saling mengenal. Ia pun membenarkan jika saat ini dirinya dan Alicia kembali menjadi pasangan kekasih. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.